ابدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد Hadratal Muhtaramin Engkang kawula panjenengan muliaakan sedoyo guru-guru kita sami sedaya ustaz sedaya ulama sedaya kiai engkang rawuh teng panggenan ngriki khusus khususipun Habibna Habib Syekh bin Habib Mustafa Ba'abud mata'an Allah bituli hayateh, amin wa ayar zugahu, umur tawil ba'dahal jamil amin fi khair walutuf wa kamalis sihah amin ya rabbal ya rabbal alamin uki para masyayikh wantan tengriki guru kita sami ramo kiai ayub uki akhihi Romo Kyai Zami Anton juga Gus Yusuf Pak Haji Yusa Sedoyo Ingkang Rawoh Asatid Anton Ustadz Maksum Ustadz Jailani Masya Allah Sedoyo Mugi-mugi hadirai kaulah panjenengan tengergi estu-estu diridhoi Gusti Allah. Estu-estu diremeni kanjeng Nabi. Astu astu benjing bunga ke mana ikan jeng nabi amin amin ya rabbal ya rabbal alamin hadirin kula yakin panjenengan kawula tengeriki insya Allah tiang pilihan Allah ta'ala Garantan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang keistimewaan-keistimewaan ini malam. Engkang wau di dawahake kalih Rama Kyai Ayub. Nggih. Okay. Mamin ayamin al amalus saleh ahabbu ila Allah fi namin ayamil asyar. Terus Kanjeng Nabi Muhammad niku dawahake boten wonten dinten-dinten. Sedaya dinten, hari-hari atau amalan-amalan baik apapun itu amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi panjenengan ngamal ngibadah datang awal-awal bulan Dhul di 10 hari pertama terus panjenengan ajeng sholat, ajeng Qur'an, maus Qur'an, nopo kemawon tidak bisa menandingi ketika tatkala panjenengan ngelampai kesainan datang awal-awal dinten niki. Sallallahu ala Nabi Muhammad kita bisa bedakan ahab bu ilallah sing paling ditresnoni Allah kali sing paling katah pahala nih loh mungkin kalau yang banyak pahalanya anda bisa cari di bulan-bulan lain mungkin bulan Romawan mungkin bulan-bulan lain tapi kalau yang dicintai Allah saat ini saudara yang paling diteres Gusti Allah saat ini bedakan oke okay bedakan. Makanya mau mufasir daripada hadis puniko, niko sebagian ulama mengatakan kalau malam-malam yang paling dicintai oleh Allah yaitu 10 pertama malam dulijah ini. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad mengkabarkan kiam fi hadhi ke kiam fi qadar. Panjenengan ibadah eng dalu puniko sami kados panjenengan ibadah datang Lailatul Qadar. Lo kurang nopo nih. Orang yang beriman ketika mendengarkan ini kabar baik, oh imane tinggi, imane semakin tambah. Tapi kalau orang-orang biasa yang imannya tipis, Allah yos ngono toai, ape ape biasa-biasa mawon. Buat nonton pergerakan hati, boten tambah imanipun, pun, boten saya khusyuk sholatipun, boten katah mau Quranipun, boten kathah ditambahi mau pun. Biasa-biasa. Tergantung kadar imannya kita masing-masing. Makanya perkumpulan kados punika econe niku kita bisa mendapatkan kabar. Kita bisa mendapatkan ilmu. Kita bisa mendapatkan akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah alhamdulillah Alhamdu. hadirin yang terakhir kula dangu-dangu mangke sing didhawuh sing ngasih kita semua ilmu guru kita semua Habib coba kita dengarkan baik-baik tiang niku menawi waktu kosong, waktu longgar, tidak dipakai untuk ibadah, benjeng teng akhirat bakal nyesel, sak nyesel nyesel. Longgar waktu nepanjenengan, panjenengan, kosong waktu nepanjenengan, tapi boten panjenengan, tapi buatan didamel ibadah. yang sing nyesel, walaupun tidak dipakai untuk maksiat. Nopo malah dinggi maksiat. Nyeselnya atau Tidak dipakai untuk ibadah, nganggur, cuma geng ngobrol biasa dan lain-lain. Itu besok di akhirat, walaupun dia ada di dalam surga, dia akan menyesal. Walaupun di dalam surga loh. Anjing Nabi Muhammad nanti menggambarkan ada umatku besok yang dia di surga, dia menyesal. Lu kok iso neng jero surga menyesal? Enggih, soalnya ningali tiang sak zamane, sak kelase, sak umure, ternyata surgone langkung inggil, langkung sae. Bahkan onten tiang sing umure lebih pendek atau lebih bawah daripada dia, tapi surganya lebih tinggi. Lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menyia-nyiakan wak waktu, diikusing buatan maksiat, lah. Nek wisnya nyak ke waktu, tinggi maksiat. Aduh, soyo pak, berkait jalan satu. Isnin ini mudah-mudahan kita semakin tinggi iman kita. Berkait jalan satu, isnin ini mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Nabi. Berkaih Jal Satul Isnin ini mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Ridho Allah. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Hadam ini insya Allah yang sedikit Membergai memanfaati, memaslahati li umat Muhammad. Sallallahu alaihi wa, wa Amin Amin ya Rabbal. Ya rabbal alamin. Bibarakati Nabi Muhammad wa Nabi Muhammad wa alafu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.